Ahlu Jun, fans dari Pratama Arhandan juga Nia Salsa. Dimanapun kalian semua berada, semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini Anda akan mengupdate kabar terbaru dari Pratama Arhan dan Anjija Salsam, yang dimana tadi sore mereka berdua ini ditelepon sama Abi yang ada di Jordan dan ingin membelikan oleh-oleh buat Arhan, karena untuk Jija sementara tidak. Hal ini membuat Jija marah karena kata Jija, Abi sekarang lebih sayang sama Arhan daripada sama kakak. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate teraktual dari tim kami. Tonton videonya sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya John. Ya, kita ketahui bahwa Abi dan Umi Jija kali ini berada di Jordan sebelum melaksanakan umroh. Dan di sela-sela ibadah, Abi dan Umi masih ingat sama menantu kesayangannya, yakni Pratama Arhan. Hal ini saat di tempat perbelanjaan pusat oleh-oleh di Laut Mati Jordan ya. Abi secara langsung menelpon Arhan dan bakalan mendapatkan sebuah hadiah John. Hal ini pun bikin Arhan terkejut bahagia bahwa Abi masih peduli, masih ingat sama menantunya. Tapi sayang kali ini Anjija tidak dapat oleh-oleh. Alhasil Anjija kesal karena Abi lebih sayang sama Arhan daripada sama kakak. Hal ini pun membuat kelak tawa Abi dan Umi Jinjah.